Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Iqbal Doang. Oke, kali ini saya akan membahas tentang build Blade Master yang paling sakit, bisa melawan rating-rating tinggi meskipun rating kita rendah. Untuk yang pertama, yaitu kita di core ya. Untuk yang kedua, kita di skill. Yang ketiga, di gear. Untuk yang pertama, saya menggunakan 9 api, 4 air, dan 3 angin. Untuk efek apinya, kita mendapatkan STR ya. Itu damage api yang lumayan gede. Untuk airnya, kita mendapatkan INS 70+70. Ini untuk cooldown. Dan untuk anginnya saya menggunakan 3 biji, yaitu menambahkan dex 70. Ini buat critical. Jadi setiap basic attack kita yang kita lakukan itu akan mengeluarkan critical yang lumayan besar. Tergantung api yang kita gunakan. Seberapa besar damage api yang kita dapatkan. Yang kedua yaitu skill. Untuk talentnya, untuk level C nya saya menggunakan kekuatan yang luar biasa. Untuk B nya saya menggunakan Fugetsu Circulation, dan untuk ketiganya saya menggunakan Moon Cycle, dan untuk keempatnya saya menggunakan Dragon Sword. Yaitu yang kedua, yang ketiga yaitu Depth Talent. Untuk Depth Talent-nya saya menggunakan Pin Weakness 5, Aerial Combo 3, dan Weapon Fury 5, dan satu lagi EP pose karena belum terkumpul alokasi poinnya, jadi seadanya dulu. Dan yang keempat yaitu gear ya. Yaitu kita di Ensign. Nah, di tiap Ensign-nya kita mendapatkan efek status yang berbeda. Untuk Ensign di satu titik pertama, kita akan mendapatkan HP, physical attack, dan physical defense, dan MS. Untuk titik yang kedua, kita mendapatkan HP, physical attack, level AP. Untuk yang ketiga, kita mendapatkan HP, physical attack, magic defense, dan CDR. Untuk yang keempatnya, kita mendapatkan HP, physical attack, dan level critical. Jadi semua titik ini masing-masing mendapatkan status yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya yaitu di status, kita cuma fokus pada beberapa status saja, yaitu physical attack, level AP, level critical, CDR, sama MS saja. Dan untuk informasi aslinya, kita hanya menggunakan attack fire saja, fokus di attack fire, maka damage api kita akan semakin besar. Nah, mungkin itu sudah cukup. Dadah. Rating saya 91. Kita cek ratingnya kanin. Dia 95k. Kita coba.
lihat perbedaannya. Tidak kalah, cuma lebih lagi. Menang. No.